Yo guys, balik lagi di channel YouTube gue, Gus Obaja. Akhirnya motor yang gue tunggu-tunggu sudah datang juga. Jadi seakan-akan tuh dia tuh kayak ngasih aura gitu. Gis, udah lu sama gue aja gitu. Guys, balik lagi di channel YouTube gue, Gus Obaja. Akhirnya motor yang gue tunggu-tunggu sudah datang juga. Motor gue. Enggak lah, ini motor punya temen gue. Gue pinjem, gue sikat, gue rampas. Berhubung orangnya lagi di Jawa Timur, lagi di luar kota. Gue pengen pakai ini motor buat sumori. Gue udah minta izin yang pastinya. Karena gak mungkin gue meminjam tanpa ada izin, oke? Okay? Nah, gue pengen ngasih sharing tentang first looknya gua sama nih motor, supaya nih motor bener ngece banget si first si 636 gua. Kenapa? Dari postur tubuh, postur bodinya dia itu udah mirip banget kayak 636. Fairingnya juga lebar banget kayak selayaknya motor 600cc. Udah gitu porsinya di badan gua tuh kayak lebih cocok gitu. Jadi seakan-akan tuh dia tuh kayak ngasih aura gitu. Gis, udah lu sama gue aja gitu. Lebih cocok daripada sama si first button, lu kecil kebanting gitu kan. Anjay, jangan sampai gue beli nih, aduh pusing gue. Sumpah asli gue ngiler banget. Udah gitu yang lebih bikin gue siriknya lagi nih sama nih motor, dia udah ada auto blipper. Fix shifter udah ada, auto blipper udah ada, nanti kita cobain ya. Nah udah gitu ini motor beberapa partnya udah dilepas-lepasin juga kayak spion nih. Dia udah ditutup pakai cover. Udah gitu bagian spakbor belakang, spakbor belakang juga dia lepas, mungkin menurut dia sangat mengganggu untuk masalah penampilan, jadi sebenarnya dicopot-copotin. Udah gitu dia dikasih stiker dong, karena gua kasih stiker jadi langsung nempel nih, Virus Gang, oke. Okay. Nah, udah gua kayaknya gak mungkin lama-lama nge-reviewnya karena gua udah ditunggu sama teman-teman gua, sekarang udah jam 7:30 juga. Jadi kita langsung cek sound aja, dan sambil coba nanti gua bawa jalan ya. Oke, okay, sekarang kita mau cek sound dulu. Adem banget cuy, gila. Wah, man. Ini knalpotnya ramah lingkungan untuk beberapa saat waktu. Mungkin si ownernya pulang langsung ganti kali. BTW ini adalah motor si Bro Verki, yang motor R25 warna merah itu yang pakai OZ. Kalau kalian belum tahu motornya kayak apa, di review sebelum di video sebelum gua ada review motor dia. Tonton aja. Udah gitu ini single seater dia diganti sama setahu gua ini single seater tuh udah include, jadi begitu kalian beli motor tuh single seaternya udah langsung dapat dikasih, men, mantep. Jadi nggak perlu keluar duit lagi buat beli single seater ataupun yang inden yang lama, langsung dapat, mantap. Jadi ciwi-ciwi minggir dulu ya, ini motor egois ini. Aduh asli, ini gua coba naikin ya. Waduh, gila. Kayaknya motor gua sama ini kayaknya gue lebih cocok pakai ini ya. Nggak kebanting soalnya. Dan fairingnya tuh lebar. Jadi rider kayak gue bawa nih motor tuh kayaknya comfortable banget, nyaman banget, pede banget. Buntutnya juga belakang lebih kecil kalian. Jadi lebih mendukung postur tubuh gue sebenarnya ya. Tapi tidak memungkiri kalau badan yang posturnya lebih besar kayak si Alvin juga pakai motor ini kelihatan kebanting. No. Karena fairing ini lebar banget guys, jadi walaupun orangnya rada gendut ya pakai motor ini tuh kayaknya ketutup sama fairingnya, jadi memang tetap masih mensupport juga kecuali bagian belakangnya, karena bagian belakang ini nih rada kecil sih, jadi kalau orang terlalu lebar ya jelek juga. Tapi so far dari depan pasti bagus karena ini fairingnya sudah lebar, bagus banget. Oke, masih lama-lama lagi, gua sekarang mau langsung cobain buat Sunmori. Oke guys, ikutin terus. Oke guys, kita langsung jalan. Coba kalau si ownernya nggak pergi keluar kota ya. Ini kayaknya motor udah langsung
Ganti knalpot kali. Waduh, gila enak banget. Wah, sumpah. Enak banget, cuy. Bisa gini pertama kali gua narik di komplek ini. Let's ride it. Sabar ya, tunggu di jalan dulu biar gua bisa pakai quick shifter sama gun safe-nya, auto bumper-nya. Ih, sumpah di motor enak banget, anjir. Enak banget. Aduh, jangan sampai gua beli, aduh yuh. Bisa enggak bisa bobo gua nih. Wah, ini ngaco sih. Auto bumper enak pisan. Waduh, masa 636 gua kalah cuma ada kick shifter doang. Apaan dah? Ah, sumpah anjir, enak pisan. Enak banget. Handlingnya juga lebih apa ya? Lebih enak karena badan gua lebih kecil, guys. Kalau gue pakai 636 kayaknya handlingnya walaupun enteng sebenarnya, cuman tetap aja rada berat. Secara kan ini motor lebih ringan kan, bisa dibilang lebih udah powerful, sudah ringan, powerful juga. Karena dia 4 silinder. Gila, lembut lagi lembut, selembut lembutnya, selembut sutra. Sutra. Ih, sumpah. Aduh, ada anjing. Aduh, jangan sampai ketabrak kamu, lucu-lucu begitu. Ini kalau auto blipernya, auto blipernya kalau udah ganti knalpot, auto blipernya lebih enak nih dengeran suaranya. Wuhuy. Ijo coy. Tim photoshoot. Ada CBR Alfian, ah CBR lagi bosan ah. Sudah ya, kamu sudah bukan anak watak. Sudah dijual-jual kan, sudah ke level kamu sama watak.
Cantik banget kan rukus gue kan? Rukus aneh nih, rukus aneh ya. Biasanya ngandang, sekarang keluar. Lihat, wedeh. Eye catching banget cuy, mantep, mantep, mantep. Lihat coba. Yang jauh cuy. Lu kenapa sih kayak gitu? Apaan ya GoPro-nya anjir? Lu kalau mau buangnya yang jauh cuy. Iya lu ngapain pegangin anjir? Aduh, aduh. Oh iya. Iya bener-bener guys, santai-santai. Gue cuma mau menikmati fiksi sama Don Cive doang. Don Cive! Wuuu! Aduh. 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 Benar. Aduh. Don Cive man. Asik sumpah. Aduh, 6636 gua kayak enggak ada apa-apanya anjir. Hah? Enak pisan cuma enggak bohong. Aduh. Tuh, Don Cive, Don Cive, anjir. Wah. Mana si Harel? Mana si Harel, Harel? Hati-hati kamu, 4 silinder.
ini 2,5 tapi 4 silinder, kasta beda men, anjay. Cara bikin kompor orang begitu guys. Iya. Kamu 2 silinder. Asap mama mama mama. Aduh. Mana Harel? Iya dong. Wey, tim pending lagi nih, tim pending lagi. Woi, mantap tuh, mantap tuh. Iya. Ini jadi ceritanya Alfian tuh lagi bikin YouTube, guys, ya. Gua belum tahu dia udah itu nikung dulu nikung anjir. Motor orang. Motor orang, cuy. tapi enak man handlingnya, cuy. Lebih enteng soalnya kan gua badannya kecil kan. Kalau lu bawa 636 gua handlingnya mungkin enteng juga. Cuman kalau gua bawa 636 gua kayak rada berat, cuy. Kalau ini enteng. Asik bener dah. Pengen nikung takut motor orang gua. Sip. Waduh, banyak bolongan lagi. Aduh. Terus. Ayo, mantap. Siapa dulu? Yeay. Oke. Tuh kan, gue parkir aja enak bener anjir. Kalau 636 tuh dia beloknya gak bisa full, coy. Jadi, mesti ganti. Aduh. Gila. Cukup rame di Cardo doang.